Udah jadi teman-teman, silakan untuk makan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Lisa Wong. Salam sehat dan sukses selalu ya teman-teman. Hari ini saya mau masak kacang panjang teman-teman. Sama ini tahu. Saya barusan ngepel kok lapar. Jadi saya sekarang mau masak kacang panjang. Satu ikat jadinya kayak segini ya. Sekarang kita cuci loh. Cuci bersih. Teman-teman udah pada makan belum ya hari ini? Jaga kesehatan, makan yang banyak, nggak usah pakai diet. Nah ini tadi aku beli tahunya, tahu padat teman-teman, $10 dapat 3. Ini nggak kayak taupok itu ya, kalau taupok garing sekali. Nah ini tahunya saya potong teman-teman, biar enggak kebesaran ya, kayak gini aja. Semua saya potong, nanti bisa bagi buat teman dekat gitu, dikit-dikit, kasihan dia enggak bisa masak ya teman-teman. Nah teman-teman, saya panaskan wajan, masukkan bumbunya. Tadi nggak ada bumbu teman-teman, bumbunya halus seperti ini. Tambah gula, tambah garam biar nggak sengak ngosengnya ya teman-teman. Oseng sampai setengah matang. Sampai hijau. Setengah matang kita masukkan kacang teman-teman. Tidak oseng. Kayak gini teman-teman. Setengah matang kita masukin, tambahin air ya, cukupnya aja. Masakan di Hongkong biar cepat. Tambahin santan. Santannya enggak usah banyak-banyak. Tambahkan Royco ayam, produk Indonesia. Kunyit bubuk dikit biar kuning cantik. Kita masukkan tahunya. Nah, enak tenang. Jangan kayak nyidam teman-teman. Kepingin gini aja. Kita tunggu sampai matang. Nah, sudah matang teman-teman sayurnya. Siap untuk saya santap bersama teman. Mau enggak teman-teman? Nah, makannya harus banyak teman-teman. Kerjaannya jalan aja keluyuran. Kerjaannya keluyuran terus. Wira-wiri.
keluar aja berapa kali sehari, 4 kali, 5 kali, kayak gitu kerjaannya. Teman-teman, sayurnya sudah jadi. Yuk teman-teman, kita makan yuk. Di Hong Kong tuh makan kayak gini aja udah kayak melebihi makan daging, teman-teman. Enaknya. Nah, teman-teman, nasinya juga sudah matang. Saya mau makan. Yuk, teman-teman, ikut makan yuk. Buat teman sudah saya taruh mangkok, teman-teman. Sudah saya sisihkan. Jadinya banyak sekali. Kelihatannya enak. Yuk Ya makan Allah, teman-teman. nyidam, nyidam. Bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman. Tenang. Teman-teman pada maem ya. Jaga kesehatan. Gak usah pakai diet. Diet gak usah minum obat teman-teman. Atur pola makan aja. Enak loh. Mungkin nanti temanku bilang kurang pedes teman-teman, tapi aku nggak suka pedes. Maaf teman-teman, ada suara kayak ambulan tiung-tiung di bawah rumah. Mantap teman-teman. Habis teman-teman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makan kayak gini aja kayak makan melebihi makan daging teman-teman. Di Hong Kong itu sebab tiap hari adanya ayam daging kayak bosen ya. Bosen sih enggak sih, disyukurin. Tapi kalau masakan kayak gini tuh kayak langka gitu loh teman-teman. Teman yang di Indonesia ya, kalau yang di Hong Kong langka juga ya. Yang belum makan cepat makan ya teman-teman. Cuaca hari ini cerah banget, panas. Saya mau lanjut ngirim buat Mui-Mui. Kerjaan aku itu cuma keluyuran teman-teman. Wira-wiri antar sekolah, belanja 2 kali, antar makan 3 kali, jemput sekolah 4 kali, antar les 5 kali, jemput les 6 kali. Jadi terus itu apa namanya, jalannya itu naik kayak diet alami ya teman-teman. Tapi kok nggak mau kurus ya, tetap aja kayak gini gemuk ya. Alhamdulillah aja teman-teman, penting sehat ya. Teman aku yang suka ngasih makan aku ini, ye Golkar. Ini sembuh rasanya mek cebleh, sebabnya saya tidak wani pedes ya sayangnya. Aku nanti ngomong di tambah luar orang Banyuwangi ya. Oh ya mbak, Banyuwangi. Udah iki kan gua tak edit loh. YouTube-nya sama mungkin kayak gini.